Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel RD Topan Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara dan tutorial menyetel atau memasangkan iklan Anchor ya, yang baru-baru ini sedang trending di Google AdSense ya. Iklan Anchor ini diperuntukkan untuk blogger, podcast dan lain-lain ya. Juga untuk menambah silahkan kalian ngeblog ya, yang suka blogger atau podcast. Nah, ini kesempatannya untuk memasang iklan Anchor yang lebih lebar lagi atau lebih tayangannya itu tampilannya bisa di layar lebar seperti di PC, di Smart TV, di TV Android atau lainnya ya. Kita langsung saja ke cara dan tutorialnya. Sebelum caranya, jangan lupa klik subscribe, share and like. Oke, pada kali ini saya akan langsung saja buka Chrome. Nah, sini saya langsung masuk ke iklannya. Di sini kalian masuk ke AdSense dulu ya. Klik iklan ini. Kita dari awal lagi. Masuk sini, nah dan langsung di sini ada seperti ini tampilannya di Google AdSense. Klik ringkasan ya. Nah itu ada iklan Anchor akan mulai ditampilkan di layar lebar seperti desktop setelah tanggal 19 Juli kemarin ya. Sekarang sudah tanggal 20 Juli. Nah saya akan coba. Ringkasan kita pelajari dulu. Nah, di sini baru-baru ini kami meluncurkan halaman AdSense Anda yang menyediakan informasi yang dipersonalisasi tentang akun Anda untuk membantu Anda sukses bersama AdSense. Google AdSense nih. Di sini ada cara-caranya, kalian bisa baca cara kerja otomatis. Kita klik ini saja. Sebagai dari penyiapan, Anda dapat memilih menjalankan eksperimen ini. Mungkin Anda menguji iklan otomatis di satu bagian traffic ke seluruh situs. Nah, cara menyiapkannya pertama tentu saja ke akun AdSense ya. Klik ringkasan di tab yang berisi semua situs Anda, klik edit. Di samping situs Anda akan terbuka peti new iklan. Nah, di sini sudah jelas ya. Caranya seperti ini, bisa kalian lihat saja di AdSense kalian masing-masing. Di sini poin-poinnya ada 10 poin ya. Dan iklan Anchor ini cara otomatis itu sangat berguna untuk yang blogger atau podcast, pasti tampil ya dengan layar yang full screen atau layarnya bisa lebar ya, full, tidak kayak dulu itu sebagian hanya sebatas kayak iklan jumper gitu. Nah, kita masuk lagi ke menu, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini. Menurut Netplan,
tombol. Nah, di sini ada ini akan memiliki ukuran iklan seluler terbaik untuk Anda, program memiliki performa terbaik di traffic seluler Anda, ukuran jenis kita coba pelajari lebih lanjut lagi. Optimalkan perangkat seluler. Google Responsive Slot Preview. Nah, sini bisa kalian buat iklan ke akun AdSense. Nah, klik Stand Global, bagian ukuran iklan aktifkan izinkan. Berarti kita kembali lagi. Nah, kita izinkan. Kita pelajari lebih lanjut lagi. Google mengoptimalkan konektor seluler. Google memiliki konektor terbaik berdasarkan ukuran yang performa terbaik berdasarkan. Seperti itu ya. Nah, tab yang berisi semua situs Anda, klik edit. Nah, seperti ini ya. Aktifkan, optimalkan unit iklan yang ada, klik format iklan, menu aktifkan iklan dalam halaman dan iklan overlay. Opsi kepadatan iklan, penggeseran, pengecualian halaman, klik terapkan ke situs, klik terapkan sekarang. Nah, kita masuk lagi ke coba iklan. Penjelasannya ya, biar kalian tidak salah memasangkan. Nah, kita teruskan lagi yang tadi. Setelah sini kalian klik otomatis, saya mencuplikan kode. Iklan anchor bisa kalian lihat. Di sini iklan anchornya sudah aktif ya saya. Iklan yang muncul di layar berukuran lebih besar dari 1000 pixel seperti desktop. Kalian tinggal seperti itu. Google akan secara otomatis menampilkan iklan semua tempat. Seperti itu, kalian tinggal klik iklan anchornya. Anda tidak perlu mengedit kode untuk melakukan perubahan ini. Jangan sekurang-kurangnya dulu, perlu waktu hingga 1 jam untuk melakukan perubahan di situs Anda.
kalian simpan saja. Di sini saya memilih terapkan sekarang. Nah, selanjutnya kita copy kode adsense-nya. Setelah tadi mengaktifkan iklan encore, sekarang kita copy kode dari tagline iklan. Kalian buka parse.html. Nah, kalian klik parse.html blogger. Nah, di sini kalian paste di sini. Setelah seperti ini, klik parse. Nah, kalian download semuanya. Maksudnya di copy, sorry. Salin, setelah itu kalian buka aplikasi bloggernya. Kalian bisa download. Nah, selanjutnya kalian tinggal buka akun Google ya. Buka akun dan scroll di klik di data personalisasi, scroll ke bawah. Buka Google Dashboard. Nah, setelah itu scroll lagi cari blog. Nah, kalian klik blogger. Nah, setelah itu klik garis yang 3 di pojok kiri atas. Klik tema. Setelah itu kalian masuk ke tema ya tadi di pojok ini. Kemudian klik edit HTML. Ini saya di landscape dulu layarnya. Nah, di sini kan ada HTML, kalian paste di head data. Nah, di situ itu head. Nah, di sini kita coba putar lagi. Ini kalian tempel yang tadi itu ya. Nah, setelah itu kalian scroll ke, tinggal save ya. Cek lagi. Nah, setelah itu tempel atau disalin, kita save saja. Proses update berhasil. Kita tunggu saja. Tunggu saja, masuk lagi ke Google AdSense. Masuk lagi ke action. Itu tuh waktu 2 mingguan ya. Setelah itu I'm not afraid to die.
sip, kita tunggu saja. Ya mungkin sekian dulu ya caranya dari mengaktifkan iklan Anchor dan menyematkan kode di AdSense ke HTML di Blogger ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.